kejadiannya diperkirakan jam 2:30 malam. Dibuka CCTV katanya jam 2:30 malam. Itu korban itu sama temennya tidur satu kamar, maksudnya temennya nginap. Di rumah itu, sedangkan di rumah sorenya bapaknya dibawa ke rumah sakit. Nah, ibunya nungguin di rumah sakit. Jadi di rumah itu cuma ada dua orang, dia sama temennya. Begitu tiba-tiba tadi pagi-pagi jam 5, ponakan saya yang satu lihat rumah, biasanya terang, ini gelap. Dia masuk kan, tanya anaknya, tanya si korban nih, Yosi. Yosi, lihat motornya nggak ada. Keluar lagi cari motor nggak ada, tarik ke atas. Yos, pintunya dikunci. Dikunci, diintip di jendela, penuh darah. Lari ponakan saya ke bawah. Dilari, panggil saudara keluarga. Nah, jam 6-an itu rame, saya pas pulang kerja. Pada ngumpul, teriak, wah, Yosi berdarah-darah, wah, saya naik, akhirnya saya lihat korban udah penuh darah, panggil Pak RT. Pak RT yang satu lapor polisi, pintunya digembok itu, diganjol dari rumah, dalam pakai lemari, terpaksa dobrak kan, ada Pak RT sama keluarga, tapi nggak megang ke korban, ya. Setelah itu ya udah polisi datang dilanjutkan, terus dibawa ke Cipto di otopsi. Yos itu baik orangnya, cuma dia kan tunarungu. Nggak bisa bicara. Oh, tunawicara. Dia banyak ada komunitas kan, dia nggak ada komunitas tunarungu tuh. Banyak temannya, baik loh bang orang. Justru itu banyak temannya suka nginep di situ gitu. Kebetulan pada hari itu memang dia berdua atau saya nggak tahu ya. Cuma posisinya orang tua, orang di rumah nggak ada, kosong itu aja.